Shalom jemaat yang terkasih, senang sekali berjumpa kembali pada Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Saudara, kehidupan yang bermanfaat dan juga berguna bahkan juga boleh menjawab kebutuhan orang lain merupakan kehidupan yang menyenangkan sebenarnya. Karena itu adalah rancangan Tuhan bagi kita. Hari ini kita akan melihat perenungan firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12-17, saya akan bacakan ayat 15-17 saja, demikian firman Tuhan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ayat 17 dikatakan begini, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari pembacaan ayat firman Tuhan ini, kita dapat melihat maksud hati Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Di mana dia menceritakan bahwa ada dua kehendak Tuhan saat kita bertobat. Yang pertama adalah ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus menyelamatkan kita. Dikatakan dalam ayat 15 tadi, saya kembali bacakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Di sini berbicara tentang apa? Yesus Kristus menyelamatkan kehidupan kita bukan hanya berbicara tentang memindahkan kita dari dunia ke surga setelah kita mengalami kematian. Tetapi Yesus Kristus menyelamatkan kita berbicara juga tentang apa? Berbicara juga dia menyebarkan, mengajarkan, memberitakan, mengabarkan kebenaran bagi kita. Untuk apa? Supaya kebenarannya itu merubah kebenaran-kebenaran yang sebenarnya tidak benar di hadapan Allah. Sehingga kita boleh mengalami kehidupan yang diubahkan semakin benar di hadapan Allah. Sehingga apa saudara, dengan kesadaran sendiri kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa kita. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, keselamatan itu juga berbicara juga tentang apa saudara? Berbicara tentang damai sejahtera karena hubungan yang dipulihkan dengan Bapa di surga. Sehingga keselamatan itu bukan hanya sekedar hidup kekal yang nanti dirasakan di surga. Tetapi kehidupan kekal yang kita jalani pada saat di muka bumi ini. Yaitu apa? Ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah diselamatkan untuk menjadi contoh. Ayat 16 dikatakan begini, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepada yang mendapat hidup yang kekal. Artinya apa saudara? Artinya perjalanan pertobatan Rasul Paulus itu menjadi sebuah contoh, menjadi sebuah kesaksian dari kejahatannya sebagai seorang Saulus menganiaya jemaat, dan juga melegalkan segala bentuk penghukuman, penghakiman kepada pengikut Kristus, sampai kepada Saulus yang bertemu dengan Kristus, dan sampai kepada Paulus yang melayani secara totalitas di dalam kehidupannya. Melalui pelayanan itu dia menyatakan kasihnya kepada Kristus. Ini menjadi sebuah contoh yang luar biasa. Jadi artinya begini saudara, artinya melalui pertobatannya untuk menyelamatkan orang lain, Tuhan memakai setiap pengalaman hidup orang itu untuk menjadi kesaksian. Tuhan bisa memakai pengalaman masa lalu untuk menjadi contoh dalam menyelamatkan orang lain. Berupa kita bisa saksikan kejahatan, kekurangan, kelemahan, kegagalan masa lalu kita. Tetapi jangan lupa, jangan hanya sampai di situ. Ceritakan juga kasih karunia dan kesabaran Kristus di dalam menantikan kita untuk mengalami pertobatan dan mengalami kehidupan yang dibenarkan di dalam Kristus. Inilah yang menjadi panggilan kita, diselamatkan untuk menjadi contoh bagi banyak orang, sehingga banyak orang diselamatkan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kami boleh menyadari ketika kami diselamatkan, Engkau sedang
menginginkan menaruh kehendak dalam hidup kami, supaya kami boleh juga memberitakan keselamatan itu melalui contoh yang kami lihat dari Rasul Paulus, bahkan dari dalam diri kami sendiri, sehingga kesaksian demi kesaksian boleh meluncur dari perkataan kami, bukan berdasarkan apa kata orang, tetapi pengalaman hidup kami. Sehingga pengalaman hidup kami, di mana kami boleh mengalami berbagai macam keterpurukan, hal-hal yang buruk pada masa lalu, namun oleh kasih karunia Allah, kami boleh diselamatkan dan diubahkan. Itu boleh menjadi kesaksian yang luar biasa untuk menyelamatkan banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.